Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wa ala alihi wa sahbihi ajumain amma ba'du. Selamat sore pemirsa TVRI Riau Kepri dimanapun Anda berada. Semoga di sore hari ini kami jumpai Anda dan orang-orang yang Anda cintai senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di hari yang penuh keberkahan ini, Jumat 27 Desember 2013, bertepatan dengan 23 Safar 1435 Hijriah, kami kembali mengajak Anda untuk memperdalam agama Islam, wawasan tentang agama Islam, di mana agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah tema tentunya, yaitu bagaimana terapi berpikir positif. Tentunya sudah hadir di studio kami narasumber yang akan berbincang-bincang mengenai tema yang akan dibahas sore hari ini, yaitu Ustadz Syahrullah Umar MM. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya. Dan selain Ustadz Syahrullah Umar MM, di studio juga sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Azim Mutiara Merdeka Kubang Raya. Assalamualaikum ibu-ibu, apa kabar? Waalaikumsalam. Semangat ibu-ibu. Semangat ya, oke. Nanti ibu-ibu juga bisa bertanya-tanya tentang terapi berpikir positif bersama Ustadz ya nanti ya. Baiklah, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita awali dulu acara kita petang hari ini, sore hari ini, dengan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Muhammad Rizki dan Sari Tilawah Is Oktaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, telah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semuanya dapat membuat hati kita menjadi lebih sejuk, karena salah satu keajaiban Al-Quran itu dapat menjadi obat bagi yang membaca ataupun yang mendengarnya, Ustaz, ya. Baik, kita masih di acara penyejuk kalbu, ibu-ibu, penyejuk kalbu. Oke, baik. Sekarang kita langsung aja ya, Ustaz, ke tema kita mengenai terapi berpikir
positif, dan nanti ibu-ibu juga bisa bertanya-tanya ya. Dan juga ini merupakan salah satu tema yang sangat menarik, apalagi untuk saudara-saudara kita yang sedang berusaha berpikir positif ya Ustadz ya. Baik, mungkin langsung saja Ustadz, tentang terapi berpikir positif bisa Ustadz berikan penjelasan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum ayyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa TVRI dan ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang berbahagia. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Inilah kehebatan orang muslim ini. Kehebatan orang muslim ini adalah orang muslim ini senantiasa berpikir positif. Sebagai seorang muslim, Rasulullah menggarisbawahi mesti harus berpikir positif. Karena Rasulullah SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Fa huwa khairul kull. Jadi alangkah hebatnya orang muslim ini. Semuanya itu baik. Iza asabahu al khairu syakara. Apabila dia mendapatkan suatu kebaikan, umpamanya dapat harta berlimpah, dapat anak yang soleh, dapat gaji yang banyak umpamanya, dapat teman yang sepadan, sesuai dan lain sebagainya, maka ia akan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Berarti ini sifat positif. Positif yang dimiliki oleh seorang mukmin. Iza asabahul khairu syakara. Dia bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kita banyak bersyukur, kita banyak berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah banyak memberikan kepadaku nikmat yang sangat banyak ya Allah. Kemudian dia bersyukur. Fahuwa khairullah. Maka kata Rasulullah, maka itu baik bagi dirinya. Wa iza asabahu dharru sabara. Dan apabila dia ditimpa suatu musibah, dia bersabar dengan musibah tersebut. Dia tak mencela, ya Allah, kenapalah hidup saya ini susah, ya Allah. Kenapalah hidup saya ini tak senang, ya Allah. Akhirnya apa? Fahuwa khairullah. Kemudian dia bersabar, maka itu baik baginya. Jadi gitu. Jadi orang muslim ini karakternya itu, dia akan mendapatkan semua ini kebaikan. Maka kalau dalam bahasa psikologisnya kita dengar, ada terapi endorfin namanya, terapi untuk senyum. Orang yang susah senyum itu harus terapi untuk senyum. Sering tersenyum, mudah tersenyum, tidak cemberut muka. Kalau cemberut muka cepat tua, kan kata orang tuh. Ternyata dari hasil penelitian pun seperti itu. Orang yang sering marah, orang yang suka marah, gundah gulana, galau dan lain sebagainya, bahasa anak muda sekarang, ternyata memang ada hormon endorfin yang tidak berkembang dari dirinya. Jadi hormon endorfin ini hanya akan tercipta dari banyaknya tersenyum, banyaknya berbuat baik kepada orang lain, banyaknya bersosialisasi dengan tetangga, banyaknya tidak mencela. Nanti kita bahaslah di dalam konteks kita nanti di depan ini. Jadi kalau kita banyak tersenyum, banyak berbuat baik, banyak berbuat kebajikan, kemudian banyak menolong orang lain, insya Allah hidup ini akan menjadi lebih tenang, lebih nikmat, dan lebih insya Allah akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpikir positif ini erat kaitannya dengan nilai-nilai kebaikan, begitu ya Ustaz. Dan memang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang kita sebagai manusia, kita kan juga dibekali hawa nafsu, begitu ya Ustaz ya. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Terkadang sisi negatifnya itu lebih kencang daripada sisi positifnya gitu. Seringkali kita berpikir yang enggak, belum terjadi sesuatu, tapi kita sudah berpikir yang macam-macam gitu Ustaz. Bagaimana caranya ya supaya kita bisa menyingkirkan pikiran-pikiran negatif, kita ubah menjadi pikiran yang lebih positif lagi?
Oke, baik ibu-ibu, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Memang pada diri manusia itu Allah sendiri sudah mengatakan dalam kan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan mengajak manusia kepada keburukan. Setiap nafsu yang ada pada diri manusia ini selalu saja mengajak kepada keburukan. Dalam sebuah penelitian dikatakan dari 100% pikiran manusia itu, 80% itu pikirannya negatif. Artinya dia untuk sifatnya untuk mendegradasi dirinya atau merendahkan nilainya atau kita katakan mungkin tidak berpikir untuk maju ke depan. Tapi kalau dalam mobil kita sering lihat kaca spion saja, lihat ke belakang saja, masa lalu saja yang banyak, apa yang terjadi saja. Padahal mestinya dalam sebuah Ibrahim, Dr. Ibrahim Al-Fiqi mengatakan sebaiknya manusia itu hendaknya banyak berpikir ke arah ke depan. Bagaimana kita ingin mencari nilai-nilai ke depan ini agar menjadi lebih baik. Jadi kalau ditanyakan bagaimana caranya, pertama caranya adalah bagaimana kita mendevelop diri kita dulu. Makanya adalah ilmunya namanya personality development. Kita tingkatkan diri kita dulu, bagaimana kita yakin kalau diri kita itu mampu. Jadi masalahnya kenapa kita berpikir negatif, kenapa kita berpikir kita tak mampu, karena kita merasa dulu kita tak mampu. Padahal Allah sendiri sudah mengagiskan dalam Al-Quran, wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sudah selesai. Apapun tak ada yang tak mungkin dihidup di dunia ini. Kalau Allah menghendaki apa saja, gunung mau dibalik, kemudian bencana yang tak mungkin dijadikan bencana, kemudian kita yang miskin bisa jadi kaya raya, kita yang awalnya bodoh bisa Allah pandaikan. Dan banyak kita dengar cerita, orang yang awalnya itu tidak bisa apa-apa, tapi Allah berikan kekuatan baginya sehingga ia mampu. Karena dia sudah yakin dengan dirinya bahwa ia pasti mampu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa yang berbahagia, yang pertama yang harus kita miliki ketika kita ingin menjadikan diri kita orang-orang yang berenergi positif adalah keyakinan kita kepada Allah. Jadi dengan keyakinan kita kepada Allah, berarti Allah telah memberikan kekuasaannya kepada kita. Karena sesungguhnya kita adalah khalifah di muka bumi. Maka taklah salah Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifatun fil ar. Jadi khalifah, jadi pemimpin di atas muka bumi. Karena sebenarnya ia melihat ada kemampuan sebagai seorang manusia untuk memimpin dunia ini. Tetapi perkaranya kita tak pandai melihat pada diri kita sendiri. Kita tak pandai melihat ke dalam hati kita. Kalau kita itu tidak mampu. Nah, makanya sebenarnya Rasulullah SAW diutus ke dunia ini adalah salah satu sarana agar kita itu menjadi orang-orang yang bermartabat. Caranya itu pertamalah meningkatkan diri kita. Gitu saja. Meningkatkan diri kita dalam berbagai hal begitu ya. Oke. Nah, Ustadz, apa saja yang biasanya menjadi penyebab atau pemicu kita seringkali berprasangka yang tidak baik gitu, misalnya pada teman kita, terus juga kepada, bahkan mungkin kepada saudara kita gitu ya, tetangga kita. Nah, Ustaz. Betul. Jadi kadang-kadang dalam diri kita ini, kita sering kadang-kadang terbawa dengan sifat-sifat kemanusiaan kita. Karena sifat manusia itu sebenarnya adalah dia itu ingin merasa lebih hebat daripada yang lain. Ingin mendapatkan pujian begitu. Ingin mendapatkan pujian. Jadi orang lain pun kadang-kadang ya direndahkan dan lain sebagainya. Jadi kenapa sebenarnya faktornya ya? Kenapa diri kita itu supaya supaya di dalam pikiran kita itu diri kita ini menjadi lebih baik. Karena sebenarnya pertama adalah masalah kita adalah masalah mindset kita. Mindset ini adalah masalah pola pikir kita. Karena awalnya pola pikir kita ini sudah terkontaminasi dengan perkara-perkara yang negatif dulu. Jadi ibaratnya kalau dari kecil kita, oh ini jangan, kenapa ini jangan? Karena ini tidak bagus untuk dikerjakan. Padahal anak itu belum coba umpamanya. Kemudian, oh ini Anda takkanlah berhasil. Kamu ini orangnya bodoh, takkan pandai lah nanti-nanti. Itu sudah menjadi mindset ke dalam pikirannya. Karena sudah menjadi mindset, itulah yang akan mengakibatkan. Apabila mindset ini, pola pikir kita ini kita robah menjadi pola pikir positif, insya Allah pasti kita akan berusaha untuk mencapai segala hal
yang kita inginkan. Kita rubah dulu mindset kita. Kita rubah dulu mindset kita. Baik, kita akan lanjutkan lagi, Ustadz. Kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu ya, ibu-ibu, sebuah nasyid yang akan dipersembahkan oleh teman-teman kita dari Dimensi 3. Silakan. Kau yang memilihku, tak pernah ku ragu akan cintamu. Oh, oh, inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena Allah, semua karena Allah. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Allah. Hey, hari ini adalah lembaran baru bagiku. Di sini karena kau yang memilihku, tak pernah ku ragu akan cintamu. Bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena Allah, semua tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih berdiri tegak.
kasih Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pak Sip, masuk. Sip, Pak RT. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul. Bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Ada apa ini? Kok kalian ribut-ribut? Dia mulai, Pak. Tanpa semua jelas dia mukul saya, Pak. Enggak, Pak. Dia dulu mulai, masa saya dilempar ke botol, Pak. Itu kan enggak sengaja. Saya kan yang mau botol. Salah sendiri. Kenapa enggak mulai di belakang saya? Kok malah nyalin saya? Udah jelas kami yang salah. Udah. Jangan ribut-ribut. Madu juga. Kalian kan sudah dewasa. Masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga. Jangan buang sampah sembarangan. Bisa merugikan orang lain. Buang sampah pada tempatnya. Kamu juga. Jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya, ingat peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Dilarang membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi? Ya, kita-kita yang rugi. Karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Ya, Pak. Ya, kalau tidak mau, damailah. Ya, beri maaf. Ya, itu yang penting, yang baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Penyejuk Kalbu Damai di hati. Iya, mudah-mudahan kita yang hadir di sore hari ini dan ibu-ibu yang ada di rumah juga sejuk hatinya begitu ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi Ustaz tentang terapi berpikir positif. Ibu-ibu juga sepertinya sudah tidak sabar nih mau bertanya, tapi sebentar ya, saya masih mau tanya lagi Ustaz. Jadi bagaimana caranya kita agar selalu dapat berpikir positif Ustaz? Oke, baik. Agar supaya kita itu mampu setiap dalam hari-hari kita itu berpikir positif, maka yang paling utama kita harus mendekatkan dulu diri kita kepada Allah. Karena dengan kedekatan diri kita kepada Allah, maka kecenderungan kita untuk berpikir negatif akan jadi hilang. Karena banyak ulama yang mengatakan, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebab ingatlah bahwa sesungguhnya dengan mengingat Allah itu akan menenteramkan hati. Kalau hati ini sudah tenteram, maka energi positif yang dalam hati ini akan berpindah positif ke dalam pikiran kita. Kalau energi positif yang tadi dalam hati ini sudah berpindah ke dalam pikiran kita, maka energi positif dalam pikiran kita ini akan membawa kepada perbuatan positif yang akan kita laksanakan. Maka kita tak akan melihat orang yang hidupnya itu umpamanya dia dekat dengan Allah, kemudian dia berbuat tidak baik, berpikir tidak positif, sering mencela, sering mencaci, itu tak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sudah menjadikan Allah dalam hati dia. Untuk apa saya mencela orang? Untuk saya apa mencaci orang? Cukuplah diri saya dengan Allah saja sebagai sarana saya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini prinsipnya sebagai seorang mukmin. Jadi yang pertama, ketika kita sudah mencantumkan, ketika kita sudah menguatkan bahasa kita, sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka segala energi positif pasti sudah kita punya. Karena kita ini milik Allah.
dan Allah yang mempunyai segala badan kita. Kalau Allah saja sudah berpikir positif dengan kita, ibaratnya gitu. Kalau Allah saja sudah berpikir positif dengan diri kita, maka kita pun insya Allah pasti akan berpikir positif. Terkadang kita sebagai manusia juga kan seringkali berharap mendapatkan pujian, sanjungan. Belum lagi kalau misalnya melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain begitu ya Ustadz ya. Seringkali ada keinginan kita juga untuk seperti dia, tapi kadang ada juga jangan-jangan biasanya kan seperti itu ya Ustaz. Jadi karena kita ini kadang-kadang manusia ini kan sering terombang-ambing, kadang ragu-ragu. Kita ini seakan-akan Allah ini hanya berpihak kepada dia saja. Allah tak berpihak kepada saya. Seakan-akan saya ini hanya sebagai anak tiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama gitu. Kenapa? Karena kita sudah berpikir negatif dengan Allah. Tetapi kalau kita jadikan kelebihannya itu adalah sebagai sarana memotivasi diri kita, maka itu kan sebenarnya kebaikan. Kebaikan karena Allah sendiri sudah mengajarkan dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab." Sesungguhnya kata Allah, dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda bagi orang-orang yang berpikir positif tentunya. Karena apa? Karena dengan berpikir positif, dia menjadikan segala sesuatu itu sebagai input positif bagi dirinya. Umpamanya ada orang yang berhasil, alhamdulillah, ini saudara saya yang berhasil. Saudara saya yang berhasil, alhamdulillah dia berhasil dengan motivasi dari dirinya, mampu dia menjadi orang lebih baik, mampu dia menjadi manusia yang baik, mampu dia mendapat juara. Saya pun ingin menjadi seperti itu. Akhirnya yang muncul motivasi, bukan a priori. Masalahnya kalau kita sudah muncul a priori, maka itulah unsur negatif. Caranya harus dibentengi hidup kita. Harus kita bikin setiap kita ada berpikir negatif. Ini insya Allah lah, saya pun mampu insya Allah. Kalau tak mampu, coba lagi. Bahkan ada beberapa penelitian mengatakan orang yang berhasil itu adalah orang yang sudah 1000 kali gagal baru dia berhasil. Bahkan dalam salah satu, tidak saya sebutkan namanya, salah satu franchise terkemuka, makanan, food itu 1000 kali gagal, 1000 kali bola lampu telah pecah, baru menemukan bola lampu yang ke-1000 tidak pecah. Akhirnya itu apa? Kenapa? Karena dia belajar dari setiap kegagalan menjadi pemicu untuk keberhasilan. Begitu, insya dan selalu Allah. Berpikir positif. Dan selalu ya, berpikir positif. Baik. Ya, saya mau ke ibu-ibu dulu nih. Ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan Ustadz Nasr, dengan Ustadz Syahrullah ya, silakan. Ini ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Azim Mutiara Merdeka Kubang Raya. Sebutkan nama dan pertanyaannya ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susianti, berasal dari Majelis Taklim Masjid Al Azim Kubang Raya. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, faktor-faktor apa saja yang kita harus jauhi untuk kita bisa menjadi pribadi yang positif? Terima faktor kasih apa Pak saja? Apa saja yang harus dijauhi nih Ustaz? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Apa saja faktor yang harus kita jaga supaya kita ini tidak berpikir positif? Minimal kita harus menjaga 3M namanya. 3M? 3M, bukan 3 miliar. Tapi 3M. Ya, bukan ember juga ya. Oke, 3M yang harus kita jaga. Pertama, kita jangan sampai mencela. Karena mencela ini akan sangat berpengaruh kepada pikiran kita. Kalau kita ini sudah suka mencela orang lain, si Anu tuh, alah kayak gitu saja, umpamanya, seperti itu saja, dan lain sebagainya. Itu sudah membawa energi negatif ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita seakan-akan kita mampu, tapi ternyata kita tak mampu. Akhirnya kita menjadi pesimis. Akhirnya kita pun down juga. Jadi pertama sekali, agar supaya kita energi positif ini tak masuk ke dalam diri kita, jangan sampai kita mencela orang lain. Seburuk apapun dalam mukanya. Umpamanya orang itu tak lah bagus sekali. Waduh, pokoknya dari sisi penampilan tak ada hebat-hebatnya lah gitu kan. Tapi kita jangan sampai terkeluar dari mulut kita. Cukup dalam hati kita dan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini merupakan perbuatan syaitan yang bisikan syaitan. Bisikan syaitan kepada diri kita. Karena kita nanti itu akan berefek bukan kepada celaan kita saja, tetapi kepada pikiran kita. Karena pikiran kita akhirnya terkontaminasi dengan perkara-perkara yang tidak menguntungkan tidak menguntung kita. Diri kita. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai mencela. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita suka mengkritik orang. Ya, ini banyak sekali nih model kita sekarang ini suka kali mengkritik, pokoknya apapun dikritik. Nih penampilan tak bagus dikritik. Kemudian sibuk aneh, korupsi merajalela, seakan-akan kita kalau masuk ini belum tentu juga. Karena bisa jadi karena faktor lingkungan dan lain sebagainya. Jangan hanya pandai mengkritik saja. Karena mengkritik itu ibarat orang kata menunjuk ini empat ke kita, satu ke orang lain. Karena kita sebenarnya harus kita kritik dulu, otokritik kita namanya. Kita kritik dulu diri kita, apa yang kurang dari saya ini. Mungkin saya ini kurang belajar, mungkin saya ini kurang pandai berbicara, saya akan coba lagi pandai berbicara. Mungkin saya ini kurang bersosialisasi, saya akan bersosialisasi, dan lain sebagainya. Jangan terlalu banyak mengkritik. Tapi sekarang nih kalau kita lihat tontonan di luar kaca, sekali Ustaz, seperti sudah menjadi budaya di masyarakat kita ya Ustaz. Ya itulah karena kita tidak berusaha membentengi. Kalau ini terus kita biarkan, akhirnya ini akan membawa kepada mentalitas yang negatif tadi. Jadi kalau orang sudah pandainya, maka orang pandai mengkritik belum tentu dia pandai berbuat. Karena apa yang dia kritik belum tentu dia kerjakan. Karena banyak orang yang bercerita kemudian tak bisa dilaksanakan. Bahkan kalau yang perlunya ya mengkritik boleh, tetapi dalam proporsinya yang wajar. Tidaklah berlebih-lebihan, tidaklah terlalu mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang kasar. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebutkan, kalau kita ingin wajadilhum billati hiya ahsan, kalau dalam bahasa Al-Quran. Kalau hendak kita mau mengkritik, kritiklah dengan bahasa yang halus, bahasa yang sopan, dengan menggunakan tuntunan, dengan menggunakan bahasa yang baik dan lain sebagainya. Insya Allah ini akan membawa dampak positif ke juga dalam pikiran kita. Okay. Dan yang terakhir yang harus kita jaga agar kita tidak masuk efek positif ke dalam pikiran kita, yang terakhir adalah jangan kita suka membanding-bandingkan. Karena membanding-bandingkan akan membuat rendah diri kita. Si Anu itu punya harta banyak, saya tak punya apa-apa. Akhirnya merendahkan diri kita. Dia itu punya rumahnya megah, besar, dan lain sebagainya. Itu juga akan membawa a priori pada diri kita. Jadi sifat yang membanding-bandingkan itu bisa muncul sifat rendah diri, bisa muncul sifat dengki, bisa muncul sifat sedih karena tak berhasil sampai ke situ. Bisa muncul sifat tidak puas dengan apa yang kita punya. Akhirnya kita tak dapat apa-apa. Inilah kelebihan orang Muslim itu yang selalu bersabar dengan apapun yang ia terima. Insya Allah. Jadi kita harus hindari mencela, mengkritik, dan membanding-bandingkan. Begitu ya Ustaz ya. Baik. Ada lagi ibu-ibu silahkan yang bertanya tentang terapi berpikir positif. Silahkan ibu yang pakai baju ungu. Sebutkan nama ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratta Fianti. Saya berasal dari Majelis Taklim Mutiara Kubang Raya. Saya ingin menanyakan ini Ustaz. Setiap kita tentu maunya berpikiran selalu positif gitu ya. Tidak ada yang mau berpikiran negatif. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran kita tersebut? Kadang-kadang ada positif gitu, tiba-tiba muncul yang negatif gitu ya. Pikiran-pikiran yang buruk-buruk begitu ya Bu. Baik. Silakan Ustaz. Kadang ngomongnya gampang, udah positive thinking aja, tapi pelaksanaannya susah begitu ya Bu ya. Jadi kalau ditanya apa saja faktornya, sebenarnya kita ini lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu halal fitrah. Setiap kita ini sebenarnya terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Orang tuanya lah, kata Rasulullah, yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Jadi, apa saja faktor yang mempengaruhi seorang itu berpikir negatif? Yang pertama pasti orang tua. Karena orang tua itu adalah
sebagai madrasah pertama bagi anak-anak kita. Ketika kita masih kecil lagi, orang tua yang mendidik kita cara berjalan, setiap hari berinteraksi dengan kita. Kalaulah orang tua ini berpikir negatif, maka dia akan memberikan efek kepada anak tersebut. Itu yang pertama, yang akan mempengaruhi daripada pemikiran negatif seseorang. Yang kedua yang akan memberi pemikiran negatif adalah keluarga secara keseluruhan. Mungkin abang, mungkin adik, mungkin nenek, kakek, dan lain sebagainya. Kalau nenek, kakeknya itu seakan-akan hidup ini terasa hempit saja semuanya, kemudian hanya dipikirkan materi saja, hidup ini ceritanya dari hari ke hari, hari ke hari, uang, dan lain sebagainya. Akhirnya anaknya pun pikirnya hanya materi, tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki, tidak merasa puas dengan apa yang dipunyai. Kemudian yang ketiga juga yang mempengaruhi daripada pikiran negatif ini adalah masyarakat kita. Kalau masyarakat kita ini seakan-akan setiap harinya penuh dengan umpatan dan lain sebagainya, suka mengumpat, suka mencaci, suka memaki, memanggil anak dengan tak baik dan lain sebagainya, itu juga akan berpengaruh kepada psikologis anak. Umpamanya orang samping bilang begini gitu, anak pun kadang tak tersangka ngucap dengan kita. Kita tak tahu, tak pernah kita ajar anak kita berucap seperti itu, berbicara seperti itu. Tapi karena faktor masyarakat, akhirnya sampai juga. Kemudian yang ketiga adalah sekolahnya, temannya. Ini juga merupakan faktor karena banyak sekarang waktu itu anak dihabiskan di sekolahnya. Apalagi ada sekolah yang terpadu, belajarnya dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Dan banyak waktunya itu memang dihabiskan di sekolah. Apabila guru-guru ini tak mampu mendidik dengan baik anak-anak ini, maka dia akan berpikir negatif kepada anak ini. Anak ini akan terkontaminasi, akan berubah dia. Kemudian berikutnya adalah media juga. Media-media yang tak menayangkan perkara yang baik, apakah itu televisi, koran, internet, dan lain sebagainya, banyak mempengaruhi anak-anak sekarang. Jadi apabila media ini tak mampu kita berikan firewall, ataupun sebagai benteng, sebagai penghalang, maka ini akan mudah masuk kepada anak-anak kita. Dan inilah yang akan memberikan efek-efek negatif ke dalam pikirannya. Dan yang terakhir, yang paling penting faktor yang akan mempengaruhi diri seorang itu adalah faktor individu sendiri, diri sendiri. Itu jadi, yang paling penting ya? Itu yang paling penting. Karena diri sendiri ini, kalau dia tak dilatih anak itu untuk, seperti kita saja, kalau kita tak melatih diri kita untuk berenergi positif, kita yakin dengan apa yang kita kerjakan pasti berhasil, kita yakin apa yang kita buat ini perkara yang benar, kita yakin kalau kita mampu, kita yakin kalau kita berusaha pasti jadi, kita yakin ibadah kita akan diterima, kita yakin dengan fokus, karena yakin ini dengan fokus ini, karena sebenarnya energi positif ini akan dalam sholat itu disebut dengan khusyu'un. Ya, jadi dalam sholat itu kan yang terpenting adalah khusyuk. Dan khusyuk adalah merupakan kalau kita beribadah, kita jadikan ibadah kita itu hanya kepada Allah saja. Jadi itulah sebenarnya energi positif. Energi positif kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, kita fokus. Sehingga kalau kita sudah fokus, insya Allah apapun yang kita punya ini, apakah itu harta, harta itu milik Allah, pasti Allah akan berikan kepada kita. Keluarga yang baik, kita yakin kepada Allah, pasti Allah akan berikan keluarga yang baik kepada kita. Teman yang baik, Allah akan berikan. Karena Allah yang punya, kita minta kepada zat yang punya, insya Allah. Kalau Allah memberikan, ya kita doa lagi sampai Allah berikan. Itulah yang terpenting. Jadi sejauh mana tingkat, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah juga mempengaruhi cara berpikir kita ya Ustaz. Ya. Ini tadi menarik bahwa yang mempengaruhi atau faktor yang membuat cara pikir kita adalah dari lingkungan, keluarga, masyarakat, orang tua begitu. Nah, ketika kita berada di lingkungan yang kurang baik gitu ya, membuat pola pikir kita jadi kurang baik, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya menularkan kepada anggota keluarga kita yang lainnya? Yuk kita rubah sama-sama kita menjadi lebih baik lagi dalam hal berpikir lah begitu. Karena berpikir juga nanti implementasinya pada tindakan begitu. Betul. Makanya disitulah pentingnya. Makanya ketika adanya pengajian, adanya tausiah, adanya taklimat, kalau umpamanya di lingkungan kita, kita banyak buat kegiatan-kegiatan keagamaan. Makanya Rasulullah sendiri, makanya setiap laki-laki itu wajib untuk melaksanakan Jum'ah. Minimal setiap Jumat dia akan dikasih tausiah, kecuali bagi yang tidur.
tak dapatlah tausiah ya kan. Mata mengantuk tapi dia ikut Jumat juga. Karena makanya Rasulullah menganjurkan kalau bila ikut Jumat itu, maka hendaknya pagi itu dia tidur dulu, istirahat dulu. Sehingga Jumatnya jauh lebih baik. Jangan kerja capek-capek, akhirnya Jumatnya terdapat. Bagi ibu-ibu mungkin, bagi ibu-ibu mengadakan majlis taklim sekali seminggu. Undanglah ustadz yang bisa memberikan tausiah, energi positif pada dirinya, kekuatan batin dan lain sebagainya. Insya Allah lingkungan yang tadinya umpamanya tak bermoral, insya Allah akan memberikan hidayah. Karena hidayah itu pasti Allah berikan dengan jalan apapun. Karena tak ada di muka bumi ini yang tak mampu Allah berikan hidayah. Bahkan sekedalam lubang semut pun Allah pasti berikan hidayah. Karena apa? Tak ada informasi yang tak ada sampai. Masalahnya kita mau atau tidak. Makanya buatlah majlis taklim, pengajian dan lain sebagainya untuk kita bisa menimba ilmu. Karena ilmu ini tak dicari dia tak dapat-dapat. Kalau tak dibaca Al-Quran ini, tak dipahami artinya, tak dibahas tafsirnya, insya Allah kita tak akan mampu memahami apa isi Al-Quran. Jadi caranya yaitu dengan kita memperbanyak ilmu. Maka dalam Rasulullah menyebutkan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, intinya, itu kan kiasnya kata. Walaupun tak sampai ke negeri Cina, sekarang lihat dari internet, dari media pun sampai kita ke negeri Cina. Apalagi dan lain sebagainya. Belajarlah dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya tak ada yang namanya selesai umpamanya karena telah berkeluarga tak belajar lagi. Tak juga, karena ilmu itu terus dicari. Buku banyak yang akan dibaca. Pengajian-pengajian banyak yang akan diikuti. Tausiah-tausiah banyak. Sekarang diperbanyak saja, insya Allah kita pasti akan mendapatkan hidayah. Insya Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah juga nih ibu-ibu yang hadir di studio kita, Ustadz, ya, betul, mendapatkan hidayah juga. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Masih ada lagi yang bertanya ibu, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila dari. Wah ibu, pelan-pelan bu. Dari pengajian Nasri Tahlim Mutiara Kupang Raya. Ya. Ini kan gini Pak Ustadz, saya akan menanyakan. Kita hidup ini di dunia hanya sementara, di akhiratlah yang kekal. Betul, tetapi betul. Manusia ini mencari kehidupan dunia yang sementara ini rasanya dari subuh sampai maghrib, bahkan sampai isya sampai subuh lagi, nggak habis-habisnya. Jadi sementara itu sibuk dengan dunia ini. Jadi kita bagaimana cara menentukan tujuan hidup kita? Itu terakhirnya yang saya tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Bagus pertanyaannya Ustaz. Bagus sekali insyaallah. Karena kita suka terlena dengan betul, kehidupan betul. Di dunia. Karena betul. Memang godaan di dunia ini luar biasa ya Ustaz. Betul betul. Silakan Ustaz. Jadi betul sekali Bu, bagus sekali. Jadi kita ini kadang terlena dari pagi sampai malam, kadang pagi lagi, ada yang kerjanya pagi, malamnya pulang sebentar tuh pergi lagi kan, yeah. Dan lain sebagainya. Akhirnya kehidupan ini lama-lama dia rasakan jadi membosankan, jadi bukan dikira kita sibuk nih kadang-kadang bisa mendapatkan ketenangan, tidak. Karena yang mendapatkan ketenangan tadi kembali lagi. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bahwa sesungguhnya yang bisa menendangkan ketenangan itu hanyalah dengan berzikir kepada Allah. Jadi kalau gitu, bagaimana jumparanya hidup yang galau tadi ini, orang yang cerita tidak senang dan lain sebagainya, supaya kita itu bisa mendapat ketenangan, kita harus mengeset atau kita harus mencantumkan, kita harus mendefinisikan apa tujuan hidup kita. Yang pertama, kita agar kita ini mendapatkan, supaya kita hidup ini berhasil, maka tujuan hidup kita yang pertama adalah spiritual kita mesti harus terjaga. Karena konsep spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep ibadah kita ini, karena kembali lagi tadi, hidup kita ini hanya kepada Allah. Kalau konsep ibadah ini kita sudah bisa terjaga, insya Allah yang lain akan mengikuti. Kemudian yang kedua adalah kesehatan diri kita. Orang yang bekerja seperti tadi, dari pagi, siang, kemudian malam, balik lagi. Padahal Allah sudah menggariskan. Waja'alna layla libasa, waja'alna nahara ma'asha. Bahwa sesungguhnya Allah menjadikan malam itu sebagai tempat istirahat, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Bercengkrama dengan keluarga. Janganlah dipakai sampai malam pula kita pergi kemana-mana, bekerja, dan lain sebagainya. Sudah menyalahi konsep Allah.
dan kami jadikan siang itu sebagai penghidupan. Jadi cukuplah kerja ini, janganlah sampai siang dan malam. Siangnya kita sudah bekerja, malamnya pun bekerja. Ini tak sesuai dengan sunnatullah. Apabila tak sesuai dengan sunnatullah, maka efeknya adalah kepada kemudaratan bagi kita, kesehatan bagi kita. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, betul. Ustaz, seorang copywriter yang meninggal setelah 30 jam bekerja. Iya, betul, betul, betul. Itu tepat sekali, karena saking sibuknya bekerja, karena dia ingin menggapai cita-citanya, lupa dengan kesehatan. Akhirnya berefek negatif kepada dirinya. Mudarat buat dirinya sendiri. Mudarat bagi dirinya. Kemudian berikutnya yang bisa akan memperbaiki tujuan kita adalah kepribadian diri, rasa percaya diri. Kalau kita sudah mempunyai rasa kepribadian diri, pengembangan diri, rasa percaya diri yang tinggi, maka kita akan mendapatkan tujuan hidup kita itu akan menjadi lebih baik. Bagaimana kita mengembangkan diri kita? Kalau kita tak pandai membaca Al-Quran, kita jadi lebih tahu. Kalau kita sudah pandai baca Al-Quran, kita pahami tafsirnya. Kalau sudah pahami tafsirnya, kita amalkan. Insya Allah ini salah satu model. Selama ini membaca hadis baru 1-2, kita perbanyak menjadi 5, 6, 7, dan 8. Itu namanya pengembangan diri. Oke, baik. Berikutnya juga adalah keluarga. Jadi keluarga harus kita perhatikan. Karena namanya hidup ini, keluarga itu adalah sebagai tempat kita sebagai pertanggung jawab. Kalau kita sebagai orang tua, kita adalah sebagai pemimpin dalam keluarga. Maka kita ajarkan yang terbaik bagi anak-anak kita, maka kita insya Allah akan menjadi lebih baik. Kemudian juga aspek sosial harus kita perhatikan. Tujuan sosial kita ini bukan hanya hidup sendiri saja di muka bumi ini. Makanya ada majelis taklim kita ikuti, ada bakti sosial, ada gotong royong. Itu adalah salah satu aspek tujuan hidup kita kepada sosial kita. Kemudian juga profesi material ini pastilah. Karena profesi kita ingin, kalau seandainya sekarang kita jadi guru, maka besok kita jadi guru yang baik. Kemudian kalau sekarang kita jadi pegawai, besok kita jadi pegawai yang baik. Kalau sekarang kita jadi bekerja di mana saja, kita menjadi lebih baik. Dan materi kita pun insya Allah, kalau Allah sudah sampaikan kepada kita rezeki, insya Allah rezeki tersebut akan Allah mudahkan bagi kita. Baik, begitu kira-kira, insya Allah ibu ya. Tapi memang semuanya itu berpangkal kepada satu ya, lillahi rabbi. Lillahi rabbi. Baik, Ustadz, kita sudah ada di penghujung perjumpaan nih Ustadz. Tentu ibu-ibu yang ada di studio dan juga ibu-ibu yang ada di rumah ingin tahu, mungkin juga sebagai kesimpulan ya, bagaimana terapinya agar kita selalu berpikir positif, Ustadz? Jadi kalau ditanya, bagus sekali, apa sih terapi yang paling utama agar kita ini berpikir positif? Yang pertama adalah kita mengembangkan diri kita. Jadi kalau selama ini kita masih sifatnya itu suka melihat kejelekan dan keburukan orang, kita kurangi. Karena itu adalah, karena memang sifatnya manusia la amaratu bisu. Karena nafsu itu pasti, kata Al-Quran mengatakan, akan senantiasa membawa kepada keburukan. Itu sudah pasti. Dan tadi dalam awal sudah saya katakan bahwa 80% daripada pikiran manusia ini adalah memang sifatnya kepada keburukan. Kalau seandainya dikatakan 60.000 setiap harinya manusia itu berpikir. Manusia ini berpikir 60.000 setiap harinya. Dari 60.000, kalau 80% berarti 42.000 kita ini berpikir negatif aslinya. Karena nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Tetapi Allah menggarisbawahi, hanya dengan keilmuan yang kita miliki, pengetahuan yang memadai, pengembangan diri kita, yakin dengan diri kita dan lain sebagainya, itulah sebenarnya yang akan membawa kita kepada kebaikan. Insyaallah. Belajar, belajar, dan terus belajar. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz Syahrullah Umar MM. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, agar kita senantiasa dapat memperbaiki diri dan juga selalu berpikir positif, karena itu manfaatnya juga kita akan merasakannya. Ya. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Azib Mutiara Merdeka Kumbang Raya, terima kasih juga sudah hadir di studio. Mudah-mudahan nanti selamat juga sampai di rumah ya. Dan pemirsa, sampai di sini penyejuk kolbu pada hari ini Jumat 27 Desember 2013. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai persembahan terakhir dari Tim Nasyid Dimensi 3 ya. Oke, akan menutup jumpa kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
berzakat kita satukan umat. Ulurkan tangan berbagi bersama, dengan berzakat kita raih rindunya. Disebutkan di dalam Al-Quran 32 kali kalimat zakat. Marilah kita tunaikan perintahnya agar harta menjadi berkat. Ulurkan tangan berbagi bersama, dengan berzakat kita satukan umat. Ulurkan tangan berbagi bersama, dengan berzakat kita raih dunia. Telah disebutkan di dalam Al-Quran 32 kali kalimat zakat. Marilah kita tunaikan perintahnya agar harta menjadi berkah. Dia akan tumbuh bersih.